Hari ini berangkat ke Kisaran ya kak ya. Memang ini jadwal mudik kakak atau dipercepat karena ada larangan mudik ini? Seharusnya kan tanggal 11, dipercepat tanggal 5. Takut ada penyekatan juga sih. Takut ada penyekatan, berarti udah terdengar rumornya ya kak ya. Pengaruh juga ya. Pengaruhnya seperti apa kak? Ya seperti seharusnya pulangnya lebih lama, ini malah lebih cepat. Ini ada minta izin dari kantor nggak kak terkait ini kak? Dari minta izin? Dari kantor karena dipercepat kak? Enggak, saya nggak bekerja kantor. Oh, tapi udah minta izin sama bos ya kak ya? Itu dikasih kak karena ada larangan ini ya kak ya? Dan kurang tahu juga, belum tahu. Oh, berarti belum ada penentuan jadwal pulang ya kak ya? Parah dari hari ini, dulu sama sekali nggak ada yang jalan ya di tahun lalu. Tapi sekarang ini sampai kemarin hari Selasa tanggal 4 itu kita masih normal untuk okupasi penumpangnya. Kita itu rata-rata satu hari antara 2.000 sampai 2.500, itu masih normal untuk kemarin sampai kemarin. Terpantau pagi ini tidak begitu banyak. Termasuk pagi ini untuk KA66 juga hanya sekitar 100-an orang. Sama yang ke arah Rantau Prapat itu Sribila nggak sampai 100 pagi ini. Artinya hari ini kayaknya tidak begitu ada lonjakan kayak kita membandingkan dari kemarin mungkin masih sama lah untuk hari ini, karena ini hari terakhir KA berjalan yang tidak diizinkan berjalan itu hari ini hari terakhir. Tapi untuk mulai besok tanggal 6 Mei itu ada pembatasan. Jadi ada KA yang tidak boleh jalan dan hanya diizinkan ke Tanjung Balai itu 2 KA PP, satu kali PP, jadi hanya 2 KA yang jalan. Kemudian ke Binjai, Sri Lelawangsa, sama ke Siantar satu kali PP. Kalau ke tebing berarti ada empat PP, karena Putri Dewi itu juga lewat tebing, Siantar juga lewat tebing, Siantar Express. Hanya itu yang jalan sama Binjai. Binjai pun dikurangi. Binjai dari 22 hanya sekarang menjadi 18. Kalau jalan yang ke Siantar dikurangi juga kan? Ke Siantar tidak, hanya karena hanya ada satu KA. Tebing kan lewatan aja. Karena dia jurusan Tanjung Balai, Putri Deli itu juga lewat tebing, Siantar Express juga lewat. Berarti yang nggak boleh jalan Pak ada? Yang tidak boleh jalan Putri Deli pagi, Putri Deli malam, sama Sri Bilah total, baik pagi, siang maupun malam.